Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Nampak di depan saya ya, bis ALS Nopin 227 sudah mendarat di kota Yogyakarta, berarti nyaman. Sebentar lagi akan singgah ke full ALS Yogyakarta. Untuk bis ALS Nopin 227 nanti sedianya akan berangkat besok siang. Dan ini juga sudah ada sewa yang menunggu ini, Bapak ini dari Medan. Tadi beli tiket untuk hari ini ternyata nggak ada pemberangkatan ya Pak. Nunggu di sini nanti dulu sama Pak Ketua. Nopin 227 Cincu Bang Regar ini ya. Rapat kiri. Rapat kiri. Terus maju. Lanjut. Terus rapat. Di sana nampak bis Cendana ini ya. Masuk ya? Ya. Kono salin apa Budi? Sibuk menerima calon penumpang. Bang Petol ini, Petol sering dipanggil-panggil Pak Ketua Petol. Ada transit Pak Regar? Ada transit? Apa? Transit? Ada ini, Blitar. Oh, ke Blitar. Blitar berapa Ketua? Blitar. Blitar dari Medan. Maaf ya. Gak apa-apa, Bang. Bang, itu pada ngopi. Bang Regar minta maaf nih karena gak puasa. Gak apa-apa, Bang. Memang perjalanan jauh, musafir. Cincu yang asik ya Bang Regar ya. Murah senyum. Walaupun tampangnya badan keker tapi murah senyum Bang Regar. Dan tadi pun merokok minta maaf. Ya. Agak telat. Iya. Kering mesinnya. Kering. Minyak masih sulit, Bang. Minyak masih sulit. Lumayan sulit. Lumayan sulit. Lumayan. Penumpang bis Cendana. Jadi ini besok sewa 2 hari dijadikan 1 ya di ALS 227 ya.
Bapak tadi taunya ada pemberangkatan hari ini? Biasanya jadi kodenya beli tiket langsung berangkat gitu. Iya, ya Pak ya? Iya, karena pun gitu juga biasanya. Wah Pak Selamat rame. Asal jokan pekan baru. Ada berapa itu Pak? Ada 8 orang kendana. Ya, perdana. Arengka 2 pekan baru. Arengka 2. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Itu kemana? Medan juga. Medan juga. Bang, Bang, HP-nya ketemuan. HP-nya ketinggal di bis Pala Kencana. Naik dari Bogor ya? Bekasi. Oh, Bekasi. Naik dari Bekasi. Kalau kasih enggak takut hilang. Kalau tadi gitu, kasih. Tapi di tempat duduk, nah baru kita ini. Kalau di atas, colok. Kasih, oh, porsi di cas lah. Bapak medannya di mana? Binjai. Oh, masih di Binjai. Jauh lagi ya? Iya, Mas. Satu jam ya, bukan satu setengah jam ya. Yuk kita video. Mari Pak, bentar Pak. Kita video Pak Ketua melayani calon penumpang ya. Pak Ketua kok dapat tamu terus dari pagi? Ya, ini mau berangkat besok, tapi minta ke depan kan nggak bisa. Waduh, mepet, Pak. Ada tiga ribunya, biar memendidikan. Ya, ambil dua aja, nggak apa-apa yang depan. Iya, Pak. Karena nggak empat, mau berangkat. Oh. Tapi kalau mendadak memang sudah lama duluan, Pak. Apalagi ini dua hari sewa ya, Ketua, nah, ya? Ini kan dua hari sewa, Pak. Nah, ini kan nggak berangkat, saya gabung. Luang mabuk sih masalahnya. Atau tidur? Atau tidur, surat. Tidur. Nah, nah, itu kan bisa memberikan tempat tidur. Untuk waktunya ini. Ayo. Supaya itu ada ya, dari Megang ke sini. Terlanjur sampai sini, mau besok berangkatnya. Yang paling ujung itu, dulu ada Megang. Dari Megang ya? Megang sudah sampai sini, dikira kan memang biasanya tiap hari berangkat. Cuma hari ini yang berangkat. Tidur sini nanti besok berangkat. Yang nomor 17 tadi, Bapak itu. Langsung. Padahal besok sewanya udah berapa, Ketua? 13. Oh, itu udah banyak toh, Pak. Dari sini udah 13. Gede. Nomor berapa, Pak? Tengah aja nyaman. Itu pokoknya 3. Yang 4 ini. Ambil berapa? Wah, ambil 4 orang ini. 4 orang 18. Iya, ini enak ini, Pak. Di sini kan enggak udah penuh atau jatah pro perto. Iya. Tapi nanti lo bapak belum laku, pindah ke masjid kereta jalan ini. Dulu, bentar. Halo, halo, mana ini, mana? Ini Rido. Mana mama? Mana? Kasih dulu mama. Mulai rame ya Ketua ya. Semoga aja nanti pertengahan. Wah, nggak sampai barang. Jus terus. Gak. Kas, semoga selalu ramai. Oh, ini joknya ini nggak bisa di apa loh? Harus yang tengah. Tengah. Dekat ban ini ya? Dekat bannya. Enggak, antara ban itu malah. Antara dekat ban ini. Nggak ada lagi yang depan. Rata-rata penumpang pada pilih jok depan ya? Ini pun baru masuk busnya. Kosong. Baru ini nyampe. Itu kan berangkat jam 11. Baru nyampe. Gimana? Apa? Jadi apa? Ikut berangkat? Parahnya? Ya, setelah yang apa? Ya, ini nanti kita bisa nih mau kompromi ini. Pindah ke belakang saya, diambil jadikan satu ini. Nah, lalu. Saya bisa. 17, 18, 21, 22. 17, 18. Hah? Enggak, ini 18. 18. Saya ngomong sama yang nomor 17 itu kalau mau dia nanti.
kami kan berempat. Mana tahu dia mau 17. Kita pindahan tas apa laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Gimana? 21 22. 22 25. Enggak, maksudnya itu 17 18. Betul. 21 22. Ini empat ini, Pak, dibongkarkan. Ini nanti biar dipindah Pak Ketua. Iya, Pak. Iya. Betul. Itu aja yang dikondisikan. Iya. Nama siapa yang atas nama Ketua ada, Pak? Saya Erwin Bangun. Erwin Bangun. Pak Erwin Bangun. Erwin Bangun. Berapa ya, Pak? 08 13 ya, 05 07 05 07 34 ya, 87. Bedanya di mana, Pak? Bedanya di Binjai. Oh, di Binjai nih, Bapak yang 17 ini ke Binjai juga. Ini enggak nyampe Binjai nih. Cuman Medan. Iya, saya kan kemarin dari sini naik bus air juga. Terus sampai Binjai, Pak. Udah habis lagi kan pagi baru yang ada Binjai bisa diop. Yang nomor 17 ini ke Binjai ini. Iya, ke Binjai juga. Gitu. Bapak ini. Iya. DP atau lunas, Pak? DP atau lunas? Lunas. Lunas. 47 400.